Presiden Joko Widodo menghargai keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang mengundurkan dari jabatannya per 31 Januari. Ditemui wartawan di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dia mengatakan hal itu sebagai hak Mahfud. Walaupun begitu, dia memastikan hingga kini belum menerima surat pengunduran diri dari calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut. Presiden pun menjamin bahwa jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju masih terus bekerja dengan baik. Itu hak, dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Kabinet. Sangat solid. Sebelumnya Mahfud menyatakan telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam dan telah menyiapkan surat pengunduran diri. Namun masih menunggu jadwal untuk bisa bertemu secara langsung dengan Presiden Jokowi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju telah disepakati dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Dari Klaten, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.